Nah, ini barangnya siapa? Ami. Ikut kau. Iya. Ini barangnya sudah datang ya, sahabat semua. Kebetulan pula Kak Sri pergi dengan turangku. Iya. Ajarlah Kak nyariknya, Kak. Iya, nanti aja suruh ajari Kak Sri. Kebetulan pula dia pergi. Mana itu anak kecil buat itu, anak kecil semua kumpulan. Oh. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat siang. Jadi ini kebetulan kita mau mandi ya sahabat semua, tiba-tiba yang pasang kabinet datang. Jadi mari kita lihat bagaimana nanti proses pembuatannya dan bagaimana nanti hasilnya. Jadi ini tambahan yang Kak Sri minta ya sahabat semua, ini dia. Ini tambahannya 4 rak. Ini itu apa? Hah? Itu jangan kamu duduin, nanti nampak bolang rumah dia. Iya, sembahyang. Kalau sholat kita. Oh, ini raknya ya. Oh, ini rak untuk apa? Ini untuk rak susun-susun barang. Tapi sangat berat ya sahabat semua. Saya sudah sentuh pun sangat berat. Berat ini kan bang? Berat ini, sangat berat loh. Hey, jam ini nanti akan diubah menjadi kaca ya sahabat semua raknya. Jadi semalam kita pun sudah belanja ya sahabat semua. Patutlah mahal seperti ini ya kan, semalam aja kita belanja. Oh, tidak seperti ini aja sudah 8 juta. Pendek. Tapi ini sangat tinggi ya sahabat semua, bisa lihat. Lagi tinggi ini. Nah, itu kaca-kacanya sudah datang. Enggak apa-apa lah, letak situ pun dulu, enggak apa-apa. Iya. Ini rak yang 4 hari itu kan bang? Hah? Rak. Ini ya, ini apa yang balam itu? Iya. Berat kan bang, sampai ngos-ngosan. Berat lah.
Disapu dulu baru dipasang. Lebih tinggi nih ya bang? Iyalah, hari itu pun disuruh tinggi. Ini pun cok ada ini. Oh iya ya, ini abu-abu. Udah saya lihat aku. Lasmi tadi kemana? Entah ikut dia. Sini cah, nanti kaget cah. Nah ini sebelah sini nampak macam abu-abu ya sahabat semua, di sana nampak macam putih karena katanya karena terkena sinar matahari lewat pintu. Tapi nanti kalau sudah diletak langsir bakalan dia nampak macam abu-abu ya. Sebelah sana nampak macam putih, tadi saya sudah tanyakan. Nantilah beli karbon dulu. Enggak bisa menggigil yang ada di sini. Lah. Nanti tadinya saya mau mandi ya sahabat semua. Kebetulan sudah datang. Jadi kita mau balik dulu ya sahabat semua. Nanti kita lihatlah petang hasilnya bagaimana. Kalau tunggu pun ini lama baru siap. Dinding. Jadi nanti kita mengecok dibuat lubang. Oh. Dipindah. Oh, itulah malah saya tanya. Jadi nanti dia udah lengket lah ke dinding kan, Bang? Iya. Oh. Iya, paham.